Kegiatan pelayaran Nusantara ke-8 sendiri berlangsung mulai dari tanggal 23 Agustus hingga tanggal 23 September 2018. Dalam satu regu berisikan 12 orang anggota Pramuka yang tergabung dalam Satuan Karya Pramuka atau Saka Bahari yang dibina oleh Lanal Tanjung Balai Karimun. Untuk agenda kegiatan pelantara, para peserta pelantara Lingkar Nusantara akan diajak ke pulau-pulau terluar perbatasan. Dimulai dari Surabaya untuk jalur rutenya sampai Indonesia bagian timur dan finishnya akan kembali lagi ke Surabaya. Dan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut P. Catur Yogyantoro, menjelaskan bahwa Saka Bahari merupakan salah satu bentuk satuan karya dari Pramuka. Saka Bahari adalah salah satu bentuk satuan karya dari Pramuka. Kita tahu sama bahwa Saka Bahari sesuai dengan namanya, itu memperkenalkan Pramuka ini kepada yang berkaitan dengan kebaharian. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dalam negara kepulauan. Pelayaran Lingkar Nusantara merupakan salah satu kegiatan Saka Bahari yang merupakan program dari TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan secara nasional serta serempak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman sebagai bangsa bahari serta kesadaran bela negara bagi para generasi muda. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.